Okay. Langsung kirim dong. Wazan yang ketiga dari sulasi mujarad adalah wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Maksudnya huruf ain fi'il pada fi'il madinya fathah dan huruf ain pada fi'il mudhari harokatnya fathah. Maka dijadikan a'a. Atau gampangnya kita ingat hanya fa'ala yaf'alu. Oh begitu. Wazannya fa'ala yaf'alu fa'lan. Perhatikan warna hijau. Fahuwa fa'ilun wadhaka maf'ulun if'al la taf'al. Contohnya jama'a yajma'u jam'an. Fahuwa jami'un wadhaka majmu'un ijma' la tajma'. Fataha yaftahu fathan. Fahuwa fatihun wadhaka maftuhun iftah la taftah. Raka'a yarka'u ruku'an. Fahuwa raki'un wadhaka marku'un irka' la tarka'. Sa'ala yas'alu su'alan. Fahuwa sa'ilun wadhaka mas'ulun is'al awsal la tas'al. Nah, perhatikan bentuk masdar yang warna merah yang saya tunjuk ini. Roka'a yarka'u ruku'an. Ternyata dia tidak sama dengan wazan, dengan polanya fa'lan. Harokatnya tidak sama, bahkan ini ada tambahan huruf, ya kan? Kemudian su'alan juga tidak sama harokatnya dengan wazan fa'lan itu. Nah, masdar semacam ini disebutnya masdar simai. Simai. Masdar yang tidak mengikuti pola fa'lan. Nah, untuk bentuk fi'la amr, kata sa'ala yas'alu boleh is'al, boleh juga sal. Is'al atau sal. Is'al atau sal. Sal. Kenapa ada dua bentuk seperti ini? Karena di Quran itu menggunakan dua bentuk ini. Seperti firman Allah, sal bani Israel, tanyakanlah kepada bani Israel. Kata is'al ada juga didapati fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamu. Artinya apa, Ustaz? Yang mana? Yang ini. As'al artinya latas'al. Sama artinya, Ustaz. Is'al mesal atau sal ametas'al. Artinya sama. Gimana? Sama artinya. Is'al. Is'al atau sal. Hah? Sama latas al. Artinya gitu, mananya sama enggak? Sama. Kalau latas al jangan bertanya. Jangan bertanya. Terus kalau yang ini, yang is'alnya bertanyalah. Bertanyalah. Oh, sama yang ini kalau tas al jangan bertanya. Mm-mm. Kalau yang pakai la artinya jangan gitu ya, Ustaz. Jangan. Ini kok nggak ada gambarnya? Ada. Nggak bisa. Ntar saya keluar dulu, coba masuk lagi. Loh. Hilang gitu. Berian tadi nggak begitu. Saya nyari lagi lama lagi nunggunya. Itu berarti sinyalnya ibu kurang bagus. Memang nih sinyalnya nih mesti di, nanti diikat ya, Ustaz. Iya, Bu. Diikat pakai itu. Pakai tali kapal. Iya. Maksa buka dari jam 6 kurang seperempat, kamu nggak bisa.
Jangan artinya jangan. Jadi paham sampai sini. Jangan. Ya, ini kalau ini jangan berarti tidak pakai jangan, jangan. Jangan bertanya. Sudah, Bu. Iya, Pak. Tanyalah. Baik. Dah. Kok enggak ada suara? Halo? Udah. Udah ya. Ustaz. Ya. Waktu saya di BAQ 1, uh-huh. Itu diajarinnya cuman gini. Fi'il madi cirinya AA gitu doang. Iya. Emang jadi ini yang saya bingung. Aku juga kan ada fi'il madi. Yakin juga kan ada fi'il madi. Jadi gimana tuh maksudnya yang AA-nya itu apa? AA-nya ini Bu nih, ujungnya nih. Yang ini kan ujungnya bukan AA tuh, aku. Terus bukan, ujung juga. Satu huruf aja, gini. Oh, kiri, jadi kiri, yang diambil madinya aja. Lam fi'ilnya, lam fi'ilnya. Tapi ini yang dia bukan. Enggak, tetap A juga. Coba, misalnya syariba. Fa'ilu, fa'ila, ya. Bukan itu, kan Ibu. Fa'ila. Bukan. Fi'il madi yang Ibu maksud, A semua itu. Hmm? A, ini loh ujungnya, ujung huruf fi'il madi. Ya. Nah, ya, nah, jamaah. A-nya itu fathah bukan? Fathah. Ya. Fathah. H-nya fathah? Ha. Roka'ah. Oh, jadi bukan wajannya? Bukan. Ciri ujungnya. Oh, cirinya itu. Cirinya aja tuh. Ciri-ciri aja tuh. Ah, maksudnya. Ah, kalau fi'il mudhari, ciri-cirinya doma. Ujungnya. Nih. Ya, tahu. Yaftahu. Yarkahu. Kalau mendengar madinya apa? Sami'a. Sami'a kan ujungnya apa? Coba. Ujungnya doang. Ah. Oh iya. Oke. Okay. Ya iya iya. Iya kan lain. Itu kan kalau yang dulu kan kalau di BA 1 kan AA. Iya, terus yang kedua ya. Sampai saya nanya. Ya. Ini maksudnya AA yang mana? AA yang ini. Sukun. Ya, AA yang ini berarti yang fa'alanya fataha jamaah fa'ala sami'a gitu. Iya, A-nya itu loh paling ujung. Iya. Jadi dia khusus madi aja kan? Heeh. Khusus madi gitu maksudnya. Mm-mm. Ya udah. Berarti ya kalau mudhari kan u. Nah, kata sifatnya terus alif yang kedua gitu, Ustaz. Terus yang perintahnya alif yang pertama itu. Nah, sekarang dibaca lagi. Ya, Burian. Mana tuh? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Bahwa fa'ilun. Wajaka maf'ulun. Terus? Ataf'al. If'ala taf'al. Lanjut, contohnya. Fa'ala taf'al. Jama'a yajma'u jam'an fahuwa jami'un wadaka majmu'un isma lata jama' terus ini apa ini fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wadaka mastuhun iftah lataftah. Terus ini apa nih? Roka'ayar ka'un ruku'an wahuwa roki'un wazaka marku'un irka' latarka' salas yas'alu Salah yas'alu. Bukan salah, Bu. Sa'alah. Memang ada itunya. Oh iya, nggak kelihatan. Sa'alah yas'alu su'ulan.
Fahuwa sa'ilun wajaka mas'ulun is'al sal latas al. Iya, terus? Ya udah. Sa'alah. Terakhir sa'alah. Lanjut. Ustadz, untuk mengetahui dia ada kata-kata itu bisa ada di pola aku, pola yakin, pola hanya bagaimana itu? Eh? Bisa ini kalimat ini masuknya ke pola aku, maksudnya ke pola yakin itu gimana caranya? Nah, itu caranya cuma mengingat saja. Waduh, segitu banyak kita harus ingat. Jangan dibayangkan banyaknya. Paling tiga, ibu ingat tiga aja lah, tiga kata kerja. Ini segitu banyak semua ingat, ibu set dah. Nah, ntar juga ingat. Keder, keder. Silakan Bu Sri baca. Aduh. Kan ibu tanya kan? Iya. Kata kerja mana saja yang masuk wazan ini? Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun jami'un fajaka maf'ulun matsemu'un if'al isma latak al isma La tajma. Apa ya? Jamaah. Fataha ya tahu fathan. Bahwa watihun. Bajaka maftuhun. Iftah lataf tah roka ayar kaun roka ayar kau rukuan rokiun wahwa rokiun wajaka markuun irka latarka sa'ala yas'alu su'alan wahuwa sa'ilun wajaka mas'ulun is'al sal latas'al. Udah kau lagi. Desat. Ya. Bu Rulina mau coba, Bu Lina. Kok cukup sedikit amat sih kita. Pak Ustaz, baca. Coba, silakan, nggak apa-apa, coba aja. Coba Bu Lina, enak, rasanya asin. Fa'la ya puluh, terus apa ini? Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Contohnya, yajma'u, jamiun matsmuun itsma la tatsma. Terus yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah. Terus yarkau rukuan rokiun markuun irka ya irka irkaun latarkaun latarka jangan latarkaun latarka oh latarka oke okay. Sip terus yaslu ya apa nih saala yasalu ya sa'alu kecil banget sih Ustaz pintar aku gedein. Sa'ala ya sa'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'ul
atau bukan is'al. Is'al. Astagfirullahaladzim. Is'al atau sal ya. Terus letas'al. Itu garing is'al, garing sal ya Ustaz? Garing sal. Kenapa gitu? Karena tadi yang saya bilang di Al-Quran ada dua bentuk fil amr dari kata sa'ala. Oh gitu. Boleh pakai sal, boleh pakai is'al gitu aja. Untuk fil amrnya aja ya. Layar bukan. Oke. Okay. Ya Ustaz. Baik, sekarang latihannya, Bu. Saroha. Ya, Buria. Bikin saya, Ustaz. Ya, Buria, silakan. Salah bikin tadi. Saroha, yes, oh. Saroha, yes. Rohu. Sarha. Ayo, Burian, mana suaranya? Iya, 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 iya. Apa? Apa, yang mana? Saroha, yes, rohu. Aduh, saya nggak bikin aja. Saroha, yes, rohu, yes, yes, sarhan. Saroha yasrohu sarhan wahuwa sahirun sahiran sarihan ya. Sarihun ya kan? Nah, sarihun bagus. Wahuwa sarihun. Hah? Terus wadaka, wadaka masruhun. Ya. Ini enggak ngelihat ini tulisan. Masroh, masruhun. Is isroh. Latasro. Ya. Ya. Terus hosa ayas hosa ayaksau hosuan wahua hosa hosiun faa wad wadakamas uun emas suun ya. Wadaka mahsuun. Benar, Ustaz? Wadaka masruhun. 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 Kan, kan hosa'a. R-nya dari mana? Ustaz, lihatnya di atas. Wah, kan hosa'a. Yaksa'u. Kan ikut rumusnya, Bu. Masruhun. Bukan, bukan mahsuun. Bukan, nih lihat rumusnya. Coba samakan. Mas Ruhun. Ini kan Markuun. Mar. Ini khas tuh. As ini kan yang kos itu, Ustaz. Ini kan yang bawah. Kosa A, Ustaz. Kosa A. Kosa A. Oh iya, berarti Masyuhun. Ya, udah, mikir, udah mikir-mikir. Siang ya, ada. Ustaz, lagi belajar nih. Hosa ayak sa'u hosu'an wahuwa hosu'un. Gitu kan? Benar. Terus wadaka maksu'an un. Wadaka maksu'un iksa. Ya. Iksa lataksa. Ya, ya ihsha la tahsha. Ya, udah benar berarti ya. Ini apa nih? Kecil banget. Nafa'a yafta nafa'a yanfa'u taf'an wa huwa nafi'un wajaka manfi'un manfu'un. Ya benar. Wajaka mangfuun infa latanfa. Qara'a ayak ro'u kiro'ah wahuwa kori wahuwa kori'un wajaka makru'un la ikro
Latak ro. Ikro latak. Latak ro. Latak ro. Terus, Bu Rulina. Halo, Bu Rulina. Ada? Bu Lestari, Sri Lestari, silakan. Saroha, yes, rohu. Sarhan Rajaka Fahua dulu. Hah? Fahua dulu. Fahua. Fahua sa sairun terus Rajaka musro Mas Urun Isrun La La Itro La Ta La Ta La Ta La Tasro itu iya Ustaz. Ustaznya nggak ada, biarin. Nggak kedengeran suaranya Ustaz. Nggak ada. Saroha Yasrohu. Kan udah sesaro ayas rohu sarhan wajaka sairun baca wahuwa sairun wajaka mas urun isrun isroh latasroh kosa ayah sa'u kusu'an wahuwa ko si'un wajaka mas mah Rajaka mahsurun isrun ya iksa iksa is oh if oh ya iksa iksa is if iksa la tasa napa yang pak napa ayang pak u Naf'an fahuwa sa fahuwa nafi'un fahuwa nafi'un wadaka fahuwa nafi'un lajaka mas man apa ya manfu'un if'un Infak latan pak latan pak latan pak koroa yakroa kiroa tan bahwa koriun wajakam mak makruun ikrun ikro ikro bahwa ikro oh ya ikro latakro berarti Ustaz koroa itu masdar koroa itu masdarnya koroah gitu. Qira'ah. Nah, qira'ah ya, qira'ah. Iya. Iya. Qira'ah. Masdarnya qira'atan. Iya, betul. Berarti kalau ada kata-kata qira'atan itu berarti masdar. Nah, begitu. Begitu. Baru tahu.
Kiroatan, jadi nggak pakai sukun ya kalau kiroatan ya, kalau kita tahunya kiroatan apa kiroat? Pakai kiroatan ki a patah an kiroatan kan. Ya oh, karena ya. Karena gini ya Ustadz, karena wajannya fa'lan ya. Ya, jadi kiroatan. Oh, wajan iya. Wajannya fa'lan. Jadi fa'lan. Berarti walaupun dia jamak walaupun dia kita lihat dari kamus tetap aja akhirannya an. Iya. Masyarakat. Betul. Oh gitu. Oke deh. Ora ayak ro kiroatan. Silakan Pak Ferry. Kok kita cuma berberapa kok kita? Pak Ferry, ada tuh Pak Ferry. Pak Ferry, mana Pak Ferry? Pak Ferry dong. Pak Ferry, Bu Lina, mana Bu Lina juga? Tak terdengar suaranya. Putus sekali sinyalnya. Baik. Yang terdengar kita berdua aja. Oh, baik. Mungkin lagi sibuk. Silakan kalau mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Om Ferry ditungguin. Pak Ferry ditunggu-tunggu, Pak. Om, buku udah nyampe, okay. Om. Baca ya, Bu. Ya. Pagi ini sinyalnya enggak benar nih. Saroha ya surahu. Ya, oke. Saroha ya surahu. Tar'an wa huwa sami'un. Fa huwa sari'un. Wa zaka masra'un. Isra latan latan latas latas ra. Isra'nya mana? Isra. Kemudian wasa'a yahza'u khusyu'an wa huwa khasi'un wa zaka mahsu'un mahsu'un ahti la tahsi ihsha la tahsha terus la tahsha terus nafa'a yanfa'u nafa'a yanfa'u naf'an wa huwa nafi'un wa zaka mahana wa zaka man manafi'un inafa la tanfa qara'a ya'ra'u qari'a wa huwa qari'un wa zaka ma'ru'un ikra' la tahra' la tahra' terus? Sudah. Ah, coba tanpa lihat bisa atau tidak? Insya Allah. Ayo. Tapi mesti dipikirin dong berarti Saro. Oh, enggak apa-apa, emang harus dipikirin. Silakan, siapa nih? Kurian. Ntar dulu, Saro. Ayah, suruh. Suruhan ya di yang mana nih saro a yas uru surhan gitu saro hayas rohu Surhan, ya. Ah, Sarhan. Sarhan apa Surhan? Sarhan. Oh dia masih fathan ya. Terus wahwa sahirun. Sahirun. Iya benar. Wahwa sahirun. Kok sahirun emang ada R-nya? Sahara. Oh iya, wahwa sahirun. Wahwa sahirun. Wadaka mashurun
Isru isra. Isra isra. Latasroh. Latasroh. Terus? Kalau nggak ngelihat bingung juga ya. Nah, emang begitu. Ya, paling berarti ya. Iya, makanya nggak bisa. Nggak bisa, Ustaz, kalau nggak lihat. Coba nafa'anya, Ustaz. Nafa'a ya? Nafa'a yang fa'u dicoba, Bu. Jangan bilang nggak bisa. Nafa'a yang nafa'a yang fa'u. Itu tadi masdarnya merah warnanya deh. Nafa'a yang fa'u. Terus ya. Mufu'an. Apaan dong, Ustaz, masdarnya? Nafa'a yang fa'u. Nafa ayan fa'u naf'an. Kok masih fahlan. Nafa ayan fa'u yan fa'u fahlan. Nafa ayan fa'u naf'an. Oh ya. Nafa ayan fa'u naf'an. Wa huwa nafi'un. Wa nafi'un. Wa dzaka tamas mansu'un. Ya. Ya infa. Infa. La tanfa. Ya, terus? Terus apa tadi yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga? Qoro'a. Qoro'ayak ru'um. Yak ro'u. Qoro'ayak ro'u. Yak. Qoro'ayak ro'u. Apa tuh, Ustaz? Qiro'atan. Tuh, kan lain kan? Qiro'atan kan? Koro ayak ro'u kiro'atan wahuwaya wahuwa kari'un wajakaman makru'un ikro latakro latakro cakep. Buat tuh bun, bisa benar-benar diapalin itu bun. Nah, terus silakan. Bulina, ada Bulina. Bulina, jangan masak kok deh Bulina, tinggalin masak. Saya nyimak dulu kan. Tapi sekarang ada wahwa gitu sih. Itu yang... untuk mempermudah saja. Eh, kasih tahu dong Bulina nadanya Ustaz gimana? Ustaz Bulina kan belum tahu nadanya. Ye, yeah, udah pinteran dia. Tadi kemarin sih nggak bisa ngikutin tuh, kok ada wahua sekarang. Dari kemarin ada. Sebelumnya memang tulisan saya nggak ada. Pada penyempurnaannya saya kasih lah biar gampang untuk diucapkan. Akan ada jama'a yajma'u jam'an fahuwa jami'un. Wadaka majmu'un ijma' la tajma'. Gitu ya, Bu. Nggak pakai fahuwa juga nggak apa-apa. Cuma ini hanya untuk memudahkan saja dalam mengingat juga. Mengingat juga bisa. Sambil dilaguin ya. Iya. Ntar kan nanti lulus dari Ustaz Jamal jadi penyanyi. Nah, ya, gitu. Kan yang dokter aja jadi penyanyi. Itu kali belajar yang itu ya, yang apa yang dilaguin itu apa namanya itu? Yes. Ah, iya gitu kali. Amis. Mungkin ada yang enggak usah nada nyanyi. Tinggi-tinggi dikit enggak apa-apa. Ayo. Jangan nyanyi dangdut. Fataha yaftahu fathan. Ayo, Bu. Fataha yaftahu fathan. Wa fatihun. Ya terus. Wa huwa fatihun. Wa zaka. Wa zaka. Maf. Wa zaka. Wadzaka maftuhun. Maftuhun. Wadzaka maftuhun. Terus? Iftah. Oh, iftah la taftah. La taftah. Bagus. Kemudian, tadi apa tuh? Qoro'a. Qoro'a. Ya, Qoro'a. Qoro'a yakro'u. Kiro'atan. Oh iya, kiro'atan. Kiro'atan fahuwa. Fahuwa qari'un. Fahuwa qari'un.
Terus wadzaka. Lazaka. Wadzaka makruun. Wadzaka makruun. Ya. If ikra. Takra ya. Nah, bagus nih lah takra. Terus. Terus. Jangan berhenti. Iya. Roka'ah. Roka'ah yakra'u. Lazaka makruun la takra. Ikra la takra. La takra. Benar Ustaz. Benar, satu lagi. Satu lagi. Apa? Biar mantap. Sa'ala. Sa'ala yas'alu su'alan fahuwa mas'ulun. Fahuwa sa'ilun. Wadzaka mas'ulun. Ya. Terus is'al. Oh ya, is'al la tas'al. Iya. Silakan Bu Sri Lestari. Ya, ulang-ulang lagi nih. Yang mana, Sat? Ya, ayo. Qoro'a yakro'u. Kiro'atan. Qori'un. Wadzaka makruun. Qori'un wadzaka qoirun. Wadzaka makruun. La takro. Ya. Satu lagi. Iya, Bu. Sa'ala yas'alu su'alan. Wahuwa sa'ilun. Wadzaka mas'ulun. Apa itu ya? Is'al. Iya, is'al la tas'al. Aduh, Mak. Silakan Pak Ferry. Ada, Pak? Ya. Yeah. Qara'a yaqra'u qira'atan wa huwa jami'un. Terus qara'a yaqra'u qira'atan wa huwa qari'un. Wadzaka makru'un. Ikra la tahra. Ya. Raka'ah sekarang. Raka'a yaqra'u ruku'an. Wa huwa raki'un. Wa zaka makru'un. Iraka la tarka. Terus.
Ah ini Pak, satu, dua lagi ya. Agak susah dikit. Fataha. Fataha. Ya ya fataha ya fatahu fathan wa huwa fatihun. Wa zaka ma'tuun ifata. Wa zaka ma'tuun ifata la taf la tafta iftah la taf. Oke. Nafa'a, Pak. Nafa'a yap na yap yap na'u. Nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u naf'an wa huwa nafi'un wa zaka manfi'un. Infa la tanfa. Wa zaka manfu'un. Wa zaka manfu'un inafa la tanfa. Ah seperti itu. Bagaimana? Saya suka salah di isim. Iya, iya emang isim suka. Kapul, ya. Oh, suka ke itu suka, ya, Pak ya. Suka. Emang aku kasro, juga bacanya. Aku juga ini senang ngapalin sampai pedes mata. Usianya dua. Saya baca sering kasro. Nah, jadi itu, Bu. Awalnya Ibu salah. Enggak apa-apa. Tuh lama-lama kan lancar kan? Coba bandingkan 3 minggu yang lalu sama sekarang. Lancar mana? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah Ustaz ya. Lancar mana? Sekarang lah. Nah, itu masa yang minggu yang lalu kan enggak tahu apa-apa, Ustaz. Makanya pusing, enggak apa-apa, pusing, kelibet. Maka kalau latihan terus, latihan seperti itu. Coba Burian baca ini. Ah, baca. Iya. Harus. Enggak bisa, enggak bisa juga baca aja ya, Ustaz. Baca aja. Jangan bilang bingung, enggak bisa, Ustaz. Ya salam, udah mengerem duluan kalau begitu. Terus gini Ustaz, ya salam. Ya, enggak usah ngerem, enggak usah. Kalau Ibu baca pasti salah itu. Kalau tapi kan kita salah, tahu salahnya. Nanti diperbaiki. Iya, jadi tahu salahnya, Ustaz. Nah, gitu. Enak, dibimbing seperti ini enak sebenarnya. Kalau di sana enggak mungkin dibimbing seperti ini, Bu. Kalau, kalau sendiri enggak tahu salahnya, Ustaz. Ya. Nah, ini wazan yang ketiga, fa'ala yam. Halo Pak Lan, coba kita review. Ya. Review dari 1 sampai 3. Ya. Ya. Apakah harus hafal, Ustaz? Harus. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi nanti masalah terus. Iya. Gitu aja. Iya, Ustaz. Emang. Ini yang kedua nih. Ya, mungkin kita agak dipercepat ya, Bu, karena juga saya mau itu apa ya bedanya ya dengan yang tiga, satu, dua, yang beda apa ya, Ustaz ya? Yang mana, Bu? Bedanya apa ya? Satu, dua, tiga. Oh ya, A ya. Bedanya A-I, ya. Kalau A-I, tadi kan AA, kalau sekarang ya, AI kan? AI ya. Ya. AI, AU. Nah. Coba kita baca wazan yang kedua. Gitu ya, Ustaz. Ya, itu makanya diperbanyak ya. Minggu kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il. Contohnya, ghasala yaghsilu ghuslan fahuwa ghasilun wa dhaka maghsulun ighsil la taghsil. Oh, Ustaz, nanya dong. Jadi kalau kita udah hafal kita bisa tahu dong, oh ini wajan nomor 2 gitu. Iya, begitu. Maksudnya gitu. Oh ini wajan 1, kita lihat kalimatnya nih. Oh ini wajan 2 ini gitu. Oh ini wajan 1 gitu. Iya, kalau Ibu udah bisa itu sekarang aja bisa menyimpulkan seperti gitu. Itu. Oh gitu. Berarti iya. Kalau udah bisa jadi guru. Jadi guru siapa, Bun? Lah guru teman-teman baking apa? Buka TPI itu di rumah. Ajarin banyak teman-teman. Anak-anak. Gak apa-apa. Kok salah, bukan ngajarin. Nyampain ilmu gitu. Bagi ilmu, iya. Bagi ilmu. Ghafara yaghfiru ghufran fa huwa ghafirun wa dzaka maghfurun ighfir la taghfir. Iya. Jadi jangan dipaksakan nih, jangan dipaksakan
kata kerja gofaro ngikut wazan tadi. Yang ketiga nggak boleh, soalnya gini, boleh, ya. Gofara yagfaru nggak boleh. Ya nggak boleh, nggak boleh. Baca gurunya lagi yagfaru juga nggak enak didengar, enakan yagfiru. Nah kalau sudah melekat di telinga salah tuh orang tuh begitu. Oh, gitu ya, Burian? Iya. Baca, ya satu lembar ini, gue salah. Ayo, baca. Gue salah ya, siluguslan. Pahuwa ko go silun. Wajaka ma sulun. Ig sil. Lata go sil. Ya, gue faro. Gue faro. Oh, dua nih. Oh iya, dua, satu. Satu, Busri. Nomor dua, gue faro. Gofaro yak yakfiru gufran gufran mak makfirota wakfirotan gofirun makfurun makfurun ikfir la takfir. Ya silakan Bu Fa Ferry Doroba. Dorobai ya daribu doroban. Wahua, fahua, doribun, wazaka, magrubun, wahua, wazaka madrubun, idrib, la tadrib. Silakan Bu Lina, Khotama. Ada, Bu Lina. Khotama yakhtimu. Khotama yakhtimu. Khotman. Fahuwa khotimun. Wadaka. Wadaka makhtumun. Ikhtim. La tahtim. Nah, bagus. Ini yang kedua, Bu. Review minggu lalu. Oh, nah, gitu. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga tadi. Oh iya, yang pertama. Yang pertama aku. Aku nih, kita baca ya. Saya baca dulu, saya kasih contoh. Yang pertama itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Contohnya nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaaka mansurun unsur la tansur. Nah, silakan Bu Rian, wazannya kemudian contohnya satu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun if'al uf'ul uf'ul la taf'ul la taf'ul. Sama ya, sama. Nasara. Nasara yansuru nasron. Fahuwa nasirun. Wajaka mansurun. Unsur. Latansur. Ya, silakan Busri. Wazannya kemudian contohnya. Kholako. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fahuwa fa'ilun. Wadzaaka maf'ulun. Wadzaaka maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Kholaqa, Bu. Kholaqa yahluku kholqan. Wa huwa kholiqun. Maf'ulun. Wadzaaka maf'ulun. Ukhluk la tafluk. Ah, silakan Pak Ferry. Berarti karena mudoranya uu semua. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Itunya. Fa'huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun. Uqul la taqul. Razaqa yarzuqu rizqan. Fa'huwa razikun. Wazaka marzukun urzuk la tarzuk. Silakan Bu Lina. Saya baca juga nih. Iya, kamu fa'ala
Dakhala tapi ya. Fa'al yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzakka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Dakhala. Yang bawah ya. Dakhala yadkhulu. Dukhulan. 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 Fahuwa yakhilun. Terus wadak kamat khulun. Ushul. Letadhul. Nah. Ustaz, berarti itu ya. Fil amr dan fil nahinya sama dengan mudore. Betul. Harokatnya. Seperti yang saya sampaikan dulu. Berarti diingatnya banyak ya. Makanya biar supaya nggak lupa latihannya seperti itu. Kalau ibu udah melekat, udah lancar enak. Seperti saya nih ya. Balik nasoro yang suruh nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur. Kalau udah seperti itu udah enak. Nah, pokoknya harus banyak-banyak latihan. Oke. Kalau saya bilang kalau di rumah iseng-iseng begitu. Satu-satu. Enggak iseng Ustaz, belajar iseng. Lah daripada bengong, baca buku. Beneran Ustaz, belajarnya beneran. Kapan bengongnya Ustaz? Boro-boro bengong. Boro-boro bengong. Ustaz, saya dari pagi ntar nih ganti lagi nih. Habis ntar ganti lagi, ntar nyambung lagi sampai sore. Oh, Ibu. Iya. Alhamdulillah. Iya, habis makanya kata Ustaz kan daripada bengong. Ya udah bagus. Jadi, harus banyak belajar. Iya, banyak ya, guru Ustaz. Baik, Ibu, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan istiqomah. Iya, karena saya mau pergi, Bu, mau pergi. Oh iya. Pergi. Mohon maaf. Iya, semoga selamat ini baik-baik di jalan, Ustaz. Iya, Bu. Kita akhiri semoga yang singkat ini bermanfaat. Iya, Ustaz. Ya, Bu. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas dan barokahnya. Terima kasih Ustaz.